Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi info harga mobil bekas Toyota Kijang Innova 2.5 diesel bahan bakar solar tahun 2008 sampai tahun 2011. Selamat menyimak. Yang pertama, Toyota Kijang Innova 2.5 tipe E upgrade ke tipe G, manual transmission diesel bahan bakar solar tahun 2008. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp138 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.115.750. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp165.000 sampai Rp170.000. Lokasi mobil berada di Makasar, Kota Jakarta Timur. Dengan keterangan mobil ini nomor polisi B, pajak masih panjang, dokumen semuanya lengkap dan terjamin. Kondisi mobil sangat terawat dan baik, bodi full kaleng, cat masih mulus dan kinclong. Interior orisinil bersih dan rapi, jok sudah di cover MB-Tech krim, AC sudah asli triple blower bawaan pabrik, electric mirror berfungsi, velg racing OM Innova tipe G, kondisi ban keempatnya tebal-tebal semua 85%. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang kedua, Toyota Kijang Innova 2.5 varian E manual transmission diesel bahan bakar solar tahun 2009. Mobil ini dijual dengan harga Rp139 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.190.400. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp125.000 sampai Rp130.000. Lokasi mobil berada di Tebet, Kota Jakarta Selatan. Dengan keterangan mobil ini kondisi mobil baik dan siap pakai. Jaminan mobil bebas banjir dan tabrakan. Kelengkapan surat-surat dijamin keasliannya dan keabsahannya. Dijual hanya cash only, terima tukar tambah. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang ketiga, Toyota Kijang Innova 2.5 tipe G automatic transmission diesel bahan bakar solar tahun 2010. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp148 juta. Harga kredit dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.535.200. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp200.000 sampai Rp205.000. Lokasi mobil berada di Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan keterangan mobil ini nomor polisi L, pajak masih hidup, interior dan eksterior terawat. Kondisi mobil istimewa, siap pakai. Kelengkapan dokumen semuanya komplit. Kelistrikan dan elektrikal semuanya normal. Silahkan cek unit dan test drive. Harga tunai Rp155 juta nego. Bisa juga tukar tambah. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya.
Yang keempat, Toyota Kijang Innova 2.5 tipe G automatic transmission diesel bahan bakar solar tahun 2011. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp145 juta, harga kredit. Sedangkan harga cashnya silahkan menghubungi penjualnya dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.649.750. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp80.000 sampai Rp85.000. Lokasi mobil berada di Kelapa 2, Kota Tangerang, Banten. Dengan keterangan mobil ini good condition, interior rapi dan wangi, mesin kondisi kering, kaki-kaki normal senyap tidak ada bunyi, kelistrikan semuanya berfungsi dengan normal, pajak sampai bulan Januari tahun 2021, kilometer asli 83.000 ongoing, bukan bekas banjir, bukan juga bekas kecelakaan, bukan juga bekas rental, bukan juga bekas perusahaan. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang kelima, Toyota Kijang Innova 2.5 varian G automatic transmission diesel bahan bakar solar tahun 2011. Mobil ini dijual dengan harga Rp165 juta, harga kredit. Sedangkan harga cashnya silahkan menghubungi penjualnya dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.649.750. Dengan odometer mobil ini Rp90.000 sampai Rp95.000. Lokasi mobil berada di Kota Kediri, Jawa Timur. Dengan keterangan mobil ini plat lokal Jawa Timur. Kondisi mobil sangat bagus, interior alami bersih dan segar, semua dalam kondisi baik dan normal. AC triple bower dingin, mesin sehat dan terawat, matic masih sangat responsif. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.